Halo guys, apa kabar sobat kaum pulang? Cuaca panas gini enaknya main ke kandangan guys. Kandangan Kediri ini sebagian besar wilayahnya berada di daerah pegunungan. Tapi lokasi yang akan kita tuju tidak sampai menuju ke daerah gunung. Kalau dari arah kota Kediri menuju ke Batu atau Malang, pasti biasa melewati jalanan ini. Edisi kali ini, kita menuju ke kandangan, memenuhi request sobat kaum bolang yang setia mengikuti episode demi episode dari channel kaum bolang. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan dan ikutan gabung dengan channel ini. Nah, seperti ini jalanan di kandangan, sudah naik turun. Di depan ada perempatan pasar kandangan. Kita ambil arah ke kiri guys. Kita ikuti saja ya, sampai habisnya jalan ini. Ini, jalan ini di Google Map tertulis dengan nama Jalan Pare Rama guys. Sepertinya jalan dulu sebelum ada jembatan Kali Konto, jalanan ini adalah jalan akses utamanya. Ditandai di sepanjang jalan ini, kiri kanannya tidak jarang ditemui bangunan dengan gaya zaman kolonial. Oke, saatnya untuk kita buka-bukaan profil mengenai lokalisasi Tambi. Di X lokalisasi, di dalamnya paling tidak ada sekitar 25 bangunan. Di bangunan-bangunan tersebut terdapat bermacam-macam usaha. Ada parkiran, ada warung kopi, ada tempat karaoke. Ada juga wisma-wisma yang murni milik tante. Di sini mbak-mbaknya kadang dipanggil dengan istilah OTOT. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri tahun 2017, jumlah penghuninya ada sekitar 114 orang. Nah, kita telah memasuki Dusun Tambi, guys. Kita akan melewati depan pasar sapi kandangan yang ada di sebelah kiri kita, guys. Ngomong-ngomong pasar sapi, jadi teringat ngunut ya, guys. Kita melewati gapura yang bertuliskan Pandean Gang 1. Kita terus saja masuk ke dalam. Tempatnya terlihat seperti terisolasi ya guys. Di dalamnya terasa seperti berdiri kampung tersendiri. Wow, mbaknya nih guys. Wow, ini
sayangnya di ujung gang tidak menyambung dengan gang sebelah. Buntu guys. Jadi tidak bisa buat keliling. Hanya dengan berkeliling pelatarannya saja sudah dapat mempresentasikan kemeriahan dari penghuninya. Meski diperbolehkan bertamu ke sini, jangan lupa kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya guys. Oke, sekian dulu perjumpaan kita di episode Tambi Kandangan kali ini ya guys. Ikuti terus channel Kaum Bulang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.